saya curiga istrinya melanjutkan kan. Saya juga sama feeling, punya feeling seperti itu juga gitu loh. Soalnya kemarin dia bilang Widya ya, dia tahu celah-celahnya kemana kan. Alur-alur untuk menjadi seorang seperti Robby itu dia tahu. Bahkan dia masa sih? Widya tahu pasti. Mungkin dikasih tahu oleh itu yang dipuji, yang memujanya, sesembahannya lah gitu. Dikasih tahu kalau kita akan datang. Nah, ada gerbangnya kebuka. Ah. Astaga. Ini apa tuh deh? Ngapain kamu? Ngapain kalian? Kamu ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kapalang Misteri, sahabat Gus Idris Official, sahabat Gus Idris Family, sahabat Umi Lifah Official, dan sahabat-sahabat yang lainnya, sedulurku KB ya, dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah saat ini saya bersama Ustadz Fajar. Kang Fajar. Kenapa gak pakai Ustadz? Berat. Biasanya Kang Fajar manggilnya. Familiar. Kang Fajar. Oke. Pakai F, pakai P. Kalau orang Bogor pakai P. Pakai P. Fajar. Pakai F ya. Saya manggilnya Kang Mas Fajar aja. Kalau saya enggak bisa bilang huruf F. Apa? P. P. Ya. P. Fajar berarti ya. Iya, enggak bisa bilang F. Benar. Wah, itu tadi apa? Itu contoh. F. Contoh itu. Ya Allah, guys. Ya, saya gimana? Bersama dengan Kang Mas Fajar. Waduh, Kang Mas Fajar. Kang itu artinya mas juga, sama. Ya, sama-sama berarti. Jadi double ya. Double. Dari kalau ya Kang Allah. Kan biasanya kan dari barat ya. Benar. Kan? Benar. Mas itu biasanya dari Jawa Timur ya. Kan? Makanya digabungkan aja lah. Kang Mas Fajar. Kang Mas Fajar. Ngomong-ngomong ada apa nih, Gus Aang? Ngajak saya malam-malam gini. Waduh, saya jadi curiga nih, sahabat. Gini, Tad. Okay. Saya tuh curiga selepas ya Robby seperti ini sekarang. Saya curiga istrinya melanjutkan, Tad. Saya juga sama feeling, punya feeling seperti itu juga gitu loh. Soalnya kemarin dia bilang Widya ya. Dia tahu celah-celahnya kemana kan. Alur-alur untuk menjadi seorang seperti Robby itu dia tahu kemana aja. Bahkan dia dengan terang-terangan menawarkan kepada saya kan. Untuk Trisambar. Loh, saya juga pernah loh. Apa? Astagfirullahaladzim. Gak salah dengar kan ya? Trisam. Ya, itu, ya enak kamu. Bisa enak tuh. Trisam kan trimas. Ya. Aduh. Ngeri ya tadi ya? Ngeri. Ditawarin juga tadi? Kalau ke saya nggak nawari trisam. Coba ke saya nawarin, apa itu? Untuk ikut dia gitu loh, memuja gitu. Sama. Untuk mendapatkan harta secara gampang. Seperti itu, nggak usah sulit-sulit kerja, banting tulang, kerja siang malam gak usah, cukup ikut dia, memuja gitu aja. Pasti diajakin Trisam juga. Astagfirullahaladzim, Trisamnya buat sampean aja dah. Ngeri. Ngeri. Tahu-tahu di awal Trisam, wah kok cantik, di akhir-akhir episode jadi berubah jadi ular. Ya Allah. Jadi dia sempat cerita gak tadi, kalau dia itu katanya ketika melakukan itu si ular itu berubah menjadi sosok wanita cantik yang ya. Pernah dia lihat cerita? Pernah cerita sih saya seperti bisa gitu ya tadi yang namanya siluman ular ya tadi. Kalau yang melakukannya mungkin ya melakukannya dengan sosok wanita yang cantik, tapi kalau orang lain yang melihat ya waktu kita gerbek sama Gus Idris itu kan kan ular yang kita lihat. Iyalah. Benar kan? Ular. Tapi kalau menurut Robby dengan istrinya itu waktu di kamar yang ada mendesah-desah itu, aduh, kalau dia yang melihat ya wanita cantik. Kemarin setelah kita penggerebekan itu ya,
si Enden bilang gini, Gus, saya gak bisa tidur, kenapa kebayang-bayang terus desahannya. Lah kacau ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yalah. Jadi gini Chan, saya punya rencana ya, ini kan suasana hening ya. Kayaknya mereka gak ada di rumah ya kan. Dan Robby pun kayaknya udah gak kayak dulu kan. Saya ingin tahu aktivitas si Widya ini ngapain. Makanya kita gerebek kan. Gimana kan? Udah pasti sekarang ini Widya ada di rumah. Saya yakin. Ada ya kira-kira ada. Sir-sirnya mah ya. Ada isyarah lah gitu. Ada ya. Isyarah. Percaya Gus Aang sahabat ya. Semakin semakin hari, semakin kesini semakin tajam mata batinnya sahabat. Jadi nggak sia-sialah sering-sering datang ke pondok, sering-sering datang ke Gus Idris gitu ya Bang ya. Dapat ujangan dari yang Mas Pajar. Allahu Akbar. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Oke. Sama-sama belajar. Kang. Langsung aja kita. Yuk, Kang. Kang Gus. Ini mobil orang loh. Ini makin kesini makin kelihatan penyakitnya ya. Udah ngedorong tadi dua kilo. Mudah-mudahan ada ya, Kang Mas. Masih bingung saya, Robby sekarang. Itulah ya, kehendak Allah. Ya. Gimana lagi? Sallallahu ala Muhammad. Kok sepi ya? Tapi pintunya kebuka. Apa sudah tahu ya dia dengan kedatangannya kita itu? Kayaknya Robby yang buka nih. Ya? Kayaknya Robby yang buka. Masa sih? Ya dia kan tahu pasti. Ya kan? Mungkin dikasih tahu oleh itu yang yang memujanya itu, sesembahannya lah gitu. Dikasih tahu kalau kita akan datang. Langsung ada gerbangnya kebuka. Ah, gerbang. Ah, itu dia. Langsung aja lah. Kita langsung masuk aja. Assalamualaikum. Enggak ada orang, Gus. Enggak ada orang, Gus. Langsung masuk aja, enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa. Kan tujuan kita baik. Benar. Takutnya terjadi apa-apa gitu. Ketoknya yang pintu kenapa jendela yang dibuka? Ya itu. Jangan ada sesuatu terjadi sesuatu di sana. Saya masuk aja enggak apa-apa. Takutnya terjadi sesuatu hal. Ya Allah. Hah? Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kok tutup sendiri pintunya? Ya. Kenapa? Gak banyak suara aneh tapi gak ada penampakan itu loh. Gak mencekam rumah ini ya. Saya jadi kangen eksplor. Waduh, hey, kapan-kapan eksplor bareng Gim. Assalamualaikum. Gak ada suara. Iya, gak ada suara ya. Astaga. Ini apaan tuh, Den? Masukkan orang maksud selingkuh cowok lain gitu misalnya kan kesepian dia bisa jadi kok traveling gitu ya, makanya itu loh dia, coba cek takutnya yang tadi dibahas kan kita udah sama-sama dewasa tahu lah seperti desain seperti itu bukan sakit lagi itu sakit enak itu namanya berarti amat astagfirullah mau langsung bukain aja. Apa itu? Mari kita gerbek aja kan.
Astagfirullah. Kita lihat aja masuk enggak, Pak? Takutnya terjadi sesuatu itu loh. Apa digigit apa, apa dimasukin ular ini, takutnya. Takutnya terjadi sesuatu. Ya? Benar. Kasih Astagfirullah. Astagfirullah. Kita takutnya benar sama cowok. Benar. Itu. Berarti niat kan? Kita menolong ya? Niat kita menolong daripada dia berbuat zina kan dosanya juga 40 rumah di sekitarnya juga ikut dosa. Iya. Terus kita gerbek aja langsung. Saja. Coba mama. Ngapain kamu? Eh. Ngapain kalian? Kamu ngapain? Terus? Lu ngapain kesini? Kamu ngapain? Ini dipotong. Jangan-jangan ada cowok, coba lihat-lihat bang. Barangkali menyembunyikan cowok atau apa. Takutnya di bawah. Di bawah loh. Ada bang? Gak ada. Gak ada. Ya kali langsung masuk. Jadi, Bu Amis ya? Lu ngapain sih kesini? Iya saya ingin silaturahmi. Nah bener. Ya niatnya ya. Ini kenapa jadi saya mendengar suara ini? Robi sama Bu Tuti kemana? Gak ada. Gak ada. Gak sama yang tadi itu kenapa kayak kesakitan enak itu maksudnya apa gitu ya sama yang lakukan gitu loh? Iya. Takutnya sama yang disakitin sama seseorang atau apa? Makanya kita memberanikan diri ya bang ya. Iya. Tadi langsung masuk itu loh. Enggak. Apa sih kalian tuh? Ganggu aja, ada orang tidur juga, nggak ada apa-apa. Ya nggak mungkin lah kalau saya kan. Ya Allah, nggak saya. Amis. Kacau. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Apaan ini? Kok berasa? Kok berasa gini? Kalau kencing ya bukan ya? Kalau kencing ya bukan. Apa sih? Ngapain mbak? Kok kental itu? Nggak apa-apa. Hah? Kok kental itu? Ya itu. Amis. Bentar jadi ciumin dulu kan. Kalian ngapain sih kesini? Ada perlu apa? Saya pengen ngejenguk Robi, pengen lihat Robi. Terus ngapain pakai masuk-masuk kamarku kayak gitu? Ya pas saya ke depan. Tutup pintu dulu kek. Udah. Ucapin salam bahkan udah 3 kali tadi. Enak kan kali. Allah. Karena nggak ada jawaban dari tuan rumah dan kita mendengar sesuatu tadi itu, takutnya sampean terjadi apa-apa pada diri sampean, makanya kita memberanikan diri masuk. Tapi kan nggak sopan kayak gini, Mas. Iya. Ini kan kamarku, ini rumahku. Iya, saya takut terjadi apa-apa kan tadi. Ya. Benar. Tadi Kang Mas bilang tadi, kok terjadi apa-apa, makanya udah gitu dengar suara yang sangat gaduh gitu kan, makanya kita kesini. Balik ngapain? Enggak lagi ngapa-ngapain. Lagi sama ular ya? Enggak, mana ada ular. Itu? Enggak. Ngapain? Enggak ada. Kayaknya selepas sama Robi, mbak nih yang ngelanjutin. Ya itu. Tapi sih enggak ada mas ya, enggak usah fitnah deh. Nah, soalnya kan dulu pernah kejadian nih ya, sampean sama Robi terus sama Ratu itu kan bergelut juga di sini gitu loh. Apa gulat ya istilahnya? Trisam ya. Trisam ya Allah. Di sini. Kan jangan-jangan bisa. Setelah Robi tidak melakukan hal itu lagi, sampean yang melanjutkan gitu loh, Mbak. Kalian jangan sok tahu deh, Mas. Apaan sih? Ular-ular udah enggak ada, ular udah pergi. Ya buktinya ini tadi. Aku kan enggak ngapa-ngapain. Salah dengar aja mungkin kalian. Ya ngapa-ngapain tapi suaranya ngapa-ngapain ya sampai satu RT kedengeran kan. Kita sudah tahu bagaimana kehidupannya sampean terbiasa dengan sosialita ya. Jadi ya nggak mungkin sampean mau hidup miskin kayak Robi sekarang ini ya. Pasti mengharapkan segala cara. Apaan sih kalian tuh, ganggu banget. Aku mau istirahat. Udah kalian pergi sana deh. Capek ya mbak, kayaknya capek banget gitu sampai keringetan gitu kan. Kenapa keringetan habis perang apa tinju berapa ronde gitu? Kenapa mbak ceritanya? Udah tuh kameranya matiin aja, apaan sih mas? Ya, udah sana kan, pergi. Buat bukti kita, iya kan? Takutnya mbak kenapa-napa. Ini privasi saya, kenapa kalian kesini? Ya abisnya mbak butuh pertolongan gitu kan, bener, tapi bener. Takutnya mbak sedang diapa-apain. Apa ya. Sampean lagi apa ditusuk sama apa gitu kan, enggak tahu kita itu loh. Takutnya terjadi sesuatu berdarah apa gimana. Aduh, ternyata enggak berdarah, malah putih nih, kental ya Allah. Kacau ya. Putih kental lagi ya? Iya,
Ya, salam. Ya, salam. Penuh dengan bercak. Allah Akbar. Kayak sih Mas, udah sana deh, banget sih. Kok bisa seperti itu gitu loh. Enggak terjangkau oleh akal pikiran saya. Allah Akbar. Semakin aneh, Mbak. Jangan diikutin Robi mah dulunya gimana. Udah berisik deh, Mas. Udah sana Mas, pergi. Aku mau istirahat lagi. Ya. Aduh. Jadi gini tadi kita ular sempetin di situ kita. Gak ada, mana ada ular. Mungkin ada. Gak ada Mas, udah nggak usah. Kenapa takut? Itu kenapa diumpetin selimutnya? Enggak apa-apa. Coba siapa yang lihat itu selimutnya? Apa sih? Yang dibalik selimut gak itu? Gak ada, Mas, ini cuma selimut doang. Ternyata itu bukan sekedar kata-kata ya tadi ya. Ular dalam selimut ya. Musuh yang ada. Oh iya, ada musuh. Aduh ya Allah. Ular dalam selimut lain. Ternyata ya, benar adanya ya. Ularnya sudah enggak ada. Itu kayak buntut ular tuh. Itu. Apa sih? Kenapa ketakutan sih, Mbak? Enggak. Ih, ini apaan ini? Tali pocong nih. Ini tali ini kamu ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini saking hotnya kayaknya ya. Gitu ya? Saking hotnya kayaknya tadi. Ini memang kayaknya kalau ularnya enggak ada, tapi kalau sisa-sisa jejak daripada ularnya ada. Ini dicium gimana kok? Allah Akbar. Itu kan ini bekas tali kemerdekaan ini. Aduh, pusing kayak ini. Gimana ini terus? Aduh. Mas-masnya udah selesai kan? Udah sekarang bisa pergi dari sini. Enggak, saya mau cari Robi, kemana Robinya? Udah sana pergi. Ini rumah saya ya. Saya punya hak buat mengusir kalian. Udah apa sih, Mas? Coba di zoom kamera, di zoom. Nah, Mbak, biar buat bukti loh, biar kita enggak mikir. Ya Allah. Ya salam. Kacau ya. Kacau. Gitu gitu. Udah deh, Mas, pergi, Mas. Yakin banget kenapa-napa nih? Udah, Masnya pergi. Yakin kenapa-napa ya? Udah enggak kenapa-napa, apaan sih? Ya udah enggak kenapa-napa, Mas. Saya hanya takut. Ya nanti kalau mungkin Mbak perlu apa-apa atau perlu pertolongan dari kita. Apaan sih, Mas? Penasaran. Enggak ada ular di sini. Udah sana Mas, pergi sana. Itu dah. Gimana, Bang? Takut terjadi apa-apa. Nanti kalau Mbak perlu apa-apa pada kita, Mbak bisa ngobrol ke sana. Udah enggak akan aku perlu sama kalian, enggak penting. Udah sana, pasti pergi. Pasti suatu saat sampean butuh pada kita gitu loh. Jangan ngusir-ngusir kayak gitu. Enggak perlu, enggak perlu. Nah. Ini Robi kemana ya? Enggak ada. Robi kemana? Saya yakin ini dia yang meneruskan perjuangan Robi dulu ini. Ya. Sepertinya seperti itu. Kalau melihat gaya-gayanya dia tadi itu, sepertinya memang ada hal yang aneh gitu. Kan kita udah enggak asing dengan ritual-ritual seperti itu gitu loh. Sudah tercium baunya. Apa dia manusia nggak bisa memuaskan dia? Jadi sama salah satunya mungkin seperti itu alasannya. Terus ada lagi mungkin alasan harta. Yeah. Dia terbiasa kehidupan mewah, gampang duit gampang datang sendiri, dan akhirnya karena Robi tidak bisa melakukan seperti itu sekarang, jadi ya dia mungkin yang meneruskan itu. Hot banget ya. Ya. Getarannya kerasa kan. Udah, ayo cepat pulang terus biar enggak kepikiran terus sampean itu. Sinden penasaran dia. Tadi yang putih, kepikiran tadi yang putih. Apa ya? Cairan kimia enggak mungkin. Ini khusus plus 18 ya. Ya Allah. Ya, tetap dengan apa-apa. Biar tapi pasti kalau misalkan dia melanjutkan, Tad, pasti dia akan kena batunya. Ya kan? Pasti dia akan kena batunya. Ya udah, sahabat ya. Terima kasih banyak ya. Nanti kita akan telusuri ya, Widya ataupun Robi ya. Karena Robi juga belum pulih, kondisinya masih seperti ini. Kita doakan yang terbaik lah. Ya. Ya, tetap ada yang sampaikan. Mungkin saya juga ini ya, udah enggak bisa berkata-kata apa-apa lagi gitu lah. Mungkin netizen juga sudah tahu semua dari tadi juga. Mungkin netizen sudah punya pikiran feeling atau ke arah mana ini Widya ini sebenarnya seperti itu. Yes, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya udah, terima kasih tadi ya.
Sama-sama. Udah nganterin saya ini. Sama-sama. Ya. Jadi keinget-inget terus ini. Nah, sahabat, terima kasih banyak. Akhirun dari kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.